Ingatkan Anda akan wartel. Ya, wartel adalah singkatan dari warung telekomunikasi. Warung telekomunikasi ini biasanya bilik kecil, lengkap dengan bangku mungil dan pesawat telepon di atas rak untuk berkomunikasi. Pengguna wartel akan dikenai biaya usai menggunakan telepon. Nah, mengingat wartel, ada suatu tempat di mana orang menyebut tempat ini wartel. Dan tempat ini sangat unik sekali, karena di luar dari imajinasi kita tentang wartel sesungguhnya. Wartel yang ada di desa ini ternyata berupa batu besar berdiameter sekitar 1,5 meter. Dan setiap pengguna wartel sudah membawa telepon genggam sendiri-sendiri. Pengguna fasilitas di wartel ini tidak dikenakan biaya spesial pun alias gratis. Di desa ini sinyal jaringan telepon hanya menempel di beberapa tempat yang tidak lazim. Salah satunya adalah di batu besar yang ada di pinggir sawah desa ini, yaitu wartel batu. Bila ingin berkomunikasi, warga desa Bintor harus mengunjungi wartel batu ini. Dari pagi sampai sore hari tempat ini tidak pernah sepi dikunjungi warga sekitar untuk sekadar berkabar dengan sama keluarga jauh. Bahkan, tak jarang warga rela mengantre lama untuk menelepon. Cukup unik bukan? Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah wanita yang menarik. Tidak perlu cantik. Wanita yang cantik belum tentu menarik.